Lagi dalam video kali ini. Hari ini saya akan menunjukkan cara menggunakan custom animation dengan lebih lanjut lagi. Okey, saya buka file baru. Kemudian saya copy dia punya template. Okey, saya masukkan dalam slide master. Okey. Okey, ini saya buang. Okey. Kemudian saya masukkan dia punya okey, background. Okey, saya buang dia punya outline. Kemudian saya masukkan sedikit efek. Okey. Kemudian saya buat jalan raya. Okey, kemudian saya masukkan gambar. Okey, gambar perlu kamu tuliskan. Kemudian saya nak membuat dia punya roder. Okey. Okey, saya buat dia punya roder dia. Okey, no line. Ini bersama. Okey, kemudian akan saya buat dia punya lidi dia. Okey. Kemudian saya rotate. Okey. Saya centerkan dia punya kedudukan. Okey, kemudian saya group. Okey, saya copy. Dia punya warna dia. Okey. Kemudian saya group lagi sekali. Kemudian saya masukkan cover. Okey, ini saya group. Okey. Okey, objek ni saya letak dia dekat bahagian depan. Okey. Kemudian saya nak buat dia punya cover. Cover. Okey, lebih kurang macam itu. Okey, kemudian okey, dua objek ni saya group lagi sekali. Kemudian saya akan buatkan dia punya animasi dia. Okey. Okey, animasi dia dah siap. Kemudian saya masukkan audio. Okey, saya masukkan audio automatically animation with previous. Okey, saya letak di atas. Okey, with previous. Okey, kemudian kita copy dia punya tayar dia. Okey, kemudian pindahkan objek ni ke depan.
Kemudian saya nak buat okay, dia punya line. Okay. Okay, warna putih. Okay, line untuk jalan. Dan line ini akan bergerak daripada kiri ke kanan. Okay. Okay, kita ubah dia punya arah dia. Okay. Dan kemudian kita tarik dia punya kedudukan supaya dia pas daripada tu. Okay. Kemudian kita test ya. Okay, kemudian okay, with previous. Okay, ketiga-tiga ni kita kena set dia sebagai okay, kita boleh tekan shift ya. Ketiga-tiga ni kita kena set sebagai repeat until end of slide. Okay. Okay, yang ni pun sama. Okay. Sekarang ni kita pindahkan gambar ni ke paling hadapan. Okey. Okey, kemudian okey saya pergi pada slide yang biasa. Okey. Okey, ini kita buang. Okey, sekarang ni dia kita berada di slide biasa, jadi dia tak akan mengganggu proses kerja yang kita lakukan. Okey. Kemudian saya buatkan dia punya okey. Okay, kalau ada maklumat sama okay, ini adalah maklumat yang kita nak masukkan. Okey, kalau ada maklumat yang sama, yang ni kita boleh letak dekat okey, slide master pun boleh. Slide master, saya pergi balik dekat slide master. Okey. Okey, saya ambil yang okey yang ni. Kemudian saya ambil dia punya tajuk dia. Okey. Okey, saya kecilkan dia punya tulisan. Okey, masukkan effects. Okay, kemudian saya tutup slide master. Okay, kerana saya berada kat sini. Okay, di sini saya masukkan warna hijau. Okay, yang ni saya masukkan okay, kita boleh pilih warna hijau. Okay, kita cuba yang ni warna hijau yang terang sikit. Okay, outline dia putih. Okay, contoh. Kemudian saya masukkan tulisan menggunakan word art. Okey. Okey, pertama topi keledar. Okey. Okey, untuk yang ni kita akan masukkan dia punya animasi dia. Animasi dia. Okey. Okey, saya grupkan dulu. Okey, kemudian animasi ni okey, dia okey, dia flow in. Okey, kemudian saya add animation. Okey, saya add animation, dia akan pause. Okey, kemudian dia akan lagi flat out. Okey,
Okey, untuk yang pertama, kita set with previous. Okey, yang ni after. Yang ni juga after. After. Okey. Okey, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya copy. Okey, kita nak ambil dia punya template dia. Okey. Okey, ini yang kedua kita letakkan pada bahagian atas eh. Okey, perisai muka. Okey. Di sini saya kena tap sebagai after. Kemudian ini saya copy lagi, saya letak dekat atas dia. Okey, jaket keselamatan. Okey, after. Kemudian saya copy lagi. Okey, saya letak dekat atas dia. Okey. Okey, seluar. Okey, kemudian satu lagi. Saya letak dekat atas dia. Tim dia dekat dia punya bahagian. Eh. Okey, dah siap. Okey, saya save. Okey, nama dia motosikal eh. Motos, pastikan kita gunakan nama yang sesuai. Okey. Okey, kemudian pada slide utama, saya dah buat satu butang menggunakan simbol dan juga shape. Saya akan masukkan dia punya hyperlink. Okey, saya cari nama file dia motosikal. Okey, kemudian saya akan test. Itu saja untuk tutorial kali ini. Sekian, terima kasih.